Voy. Tak apa yang ada masalah, tolong bagi tahu cikgu. Okey, setakat ni cikgu baru nampak 3 orang sahaja. Loading cikgu. Okey, Razik. Sekejap, loading. Aiman. Okey, tak apa, tak apa. Cikgu tunggu. Nurin dan Radia. Radia Zainuddin ni nama pelajar ke nama ibu bapa? Boleh cikgu tahu? Nama ibu saya. Nama Jura. Jura ke? Ya. Lepas ni cikgu nak kamu letak nama kamu sendiri. Patutlah cikgu fikir siapa nama Radia dekat kelas 5K. Okey, untuk hari ni tak apa. Nanti untuk lain kali cikgu nak kamu letak nama kamu sendiri. Razik, Razik tak masuk lagi. Eh, Razik dah masuk. Yang tak masuk lagi, Cik Nur Faika. Khairul Nisa pun masuk lagi. Kita tunggu kawan kita sekejap. Siapa Cik Nur Faika? Okey. Semua on camera, cikgu nak tengok. Saya botak. Kamu dari kelas mana? Kamu kelas 5K ke? Ya, saya Aiman. Oh, Aiman. Ya. Oh, okey. Cikgu ingatkan siapa? Okey, good, good, Aiman. Okey, cikgu rasa ha, Kau Yim. Kau Yim masuk lagi. Kau Yim? Kau Yim boleh tekan link? Apa? Okey, Kak Ronisa dah. Lampu kau. Wish pun tak pandai. Hey, Aiman, cikgu nak kamu tumpu perhatian. Kita nak belajar. Okay. Okay, good. Okay, cikgu tunggu Kau Yim. Kau Yim belum masuk lagi. Kau Yim boleh tekan link yang cikgu bagi. Kau Yim? Kau Yim? Yeah. Kau Yim boleh tak tekan link yang cikgu bagi? Tak boleh. Tak boleh. Okay, cikgu hantar sekali lagi. Cuba sekali lagi ya. Cuba tekan. Boleh tak? Cuba tengok boleh ke tak boleh. Kalau ada masalah beritahu cikgu. Boleh tak Kau Yim? Tak boleh. Tak boleh. Cikgu hantar dekat WhatsApp boleh? Cikgu hantar dekat WhatsApp, nanti Kau Yim tengok dekat WhatsApp. Okey, sekejap ya. Kita tunggu kawan kita sekejap. Cikgu nak kita bersama-sama hari ini. Cikgu hantar dekat guru WhatsApp Matematik 5K. Okey, Kau Yim nampak tak link yang cikgu bagi dekat guru WhatsApp? Boleh tekan? Boleh tekan tak? Kejap ya, Faitatun pun baru masuk. Okey, selamat datang Faizatun. Cikgu nak Faizatun tekan link yang cikgu bagi dekat ruangan chat. Faizatun dengar tak suara cikgu?
Okey, cikgu tunggu lagi satu minit. Ah, Faisatun dah masuk dah. Qayyim boleh tak Qayyim? Cikgu pun dah hantar link dekat WhatsApp juga. Qayyim boleh? Qayyim? Ya, teacher. Cikgu ada hantar link dekat WhatsApp. Qayyim boleh tekan tak? Boleh. Dah masuk ke? Cikgu tak nak. Tekan link dulu. Cikgu tak nampak nama Qayyim lagi. Tekan link tu, kemudian cikgu nak kamu masukkan nama kamu. Okey, cikgu bagi masa satu minit. Yang lain tunggu sekejap. Okey, cikgu bagi satu minit je lagi. Okey, mungkin ada masalah kot. Takpelah, cikgu teruskan. Are you ready? Jadi ada tambah tolak darab dan bahagi. Cikgu nak kamu kira betul-betul. Okey. Belum lagi, ada lagi. 13 tambah 1 jadi 14. Macam ni. Dapat menu morning. Okey, nampaknya sekarang yang mendahului Khairunisa. Okey, semua sudah ke?
Ini adalah kedudukan pada hari ini. Cikgu nampak ada peningkatan semakin bagus. Okey, tempat pertama Khairunnisa, kedua Faizatun, ketiga Jura. Okey, tanya. Okey, kita lihat yang betul semua. Dua orang betul semua. Tanya cikgu ucapkan. Ha, ni, cikgu dapati nombor empat ramai yang salah. Mari kita tengok soalan nombor empat. 12 tolak 9 sama dengan berapa? Ha, 12 tolak 9. Okey. 9 selepas nombor 9, 10, 11, 12. Jadi sama dengan 3. Sama dengan 3. Okey, Jura jawab 4, Razik jawab 2, Aiman jawab 4. Kena berhati-hati. Okey, seterusnya yang lain-lain. Okey, 20 bahagi 4. Ha, 20 bahagi 4. Seorang jawab salah. 20 bahagi 4 sepatutnya sama dengan 5. Kita akan kira 4, gandaan 4 sehinggalah 20. Okey, kira sama-sama cikgu. 4, 8, 9. Gandaan 4. 4, 8, 12. 16. Ha, 12 tambah 4 sama dengan? 16. 16. 16 tambah 4 pula sama dengan? 20. 20. Jadi jawapannya sepatutnya? 5. Okey. Aiman salah 3. Ha, Aiman kena lebih berhati-hati semasa membuat pengiraan. Okey. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua. Okey. Seterusnya cikgu nak kita mula. Sebelum tu cikgu nak kamu buat semakkan jawapan dahulu. Tapi hari ni cikgu tak nak sentuh dah tentang operasi bergabung sebab kemarin cikgu dah terangkan banyak. Okey, buat semakkan jawapan latihan kemarin. Sudah buat ke tak buat? Cikgu tengok beberapa orang je yang hantar dekat grup. Ada. Muka surat 28. Cek dulu jawapan. Okey, kalau kamu belum siap, kamu boleh ambil jawapan dulu. Nanti kamu boleh buat kemudian. Siapa yang salah, cikgu nak kamu perbetulkan. Kalau kamu tak faham, kamu ada masalah, kamu boleh PM cikgu. Okey, buat semakan dulu. Muka surat 28. Nah, sambil-sambil kamu semak, cikgu nak ceritakan sedikit tentang geng-geng operasi. Dalam matematik, kita ada tambah, tolak, darab dan bahagi. Dan operasi ini kita bahagikan kepada dua geng, iaitu geng kuat dan geng lemah. Geng kuat terdiri daripada darab dan bahagi. Darab dan bahagi adalah geng kuat. Tambah dan tolak adalah geng lemah. Tetapi sekiranya kita ada kurungan, kurungan adalah VVIP, orang penting. Dalam soalan, bila kita nak selesaikan, kita kena tengok operasinya dan tengok ada kurungan ataupun tidak. Kalau ada kurungan, kita kena dahulukan kurungan. Ha, ada kurungan sahaja, nampak kurungan, kamu kena dahulukan kurungan. Sekiranya tak ada kurungan, cikgu nak kamu kenal pasti. Geng kuat ke geng lemah? Selesaikan geng kuat terlebih dahulu. Sebab geng kuat ni, dia berkuasa. Okey, jadi kita beri kelebihan kepada geng kuat. Bila dah selesaikan geng kuat, barulah kita selesaikan geng lemah. Okey, kamu sudah buat semakan ke? Dan satu lagi, cikgu dapati. Okey, kamu tak tulis RM. Kena tulis RM. Dalam peperiksaan, dalam ujian, kamu tak tulis RM, cikgu tak boleh bagi markah walaupun nombor ini betul. Tak ada RM, cikgu tak boleh bagi markah. Okey, semua boleh? Ada soalan nak tanya cikgu tak tentang operasi bergabung? Ada tak? Tak. Semua faham? Boleh? Ha, sebab hari ni last kita belajar tentang wang, minggu hadapan kita dah masuk topik baru dah.
Okey, kalau boleh bagus. Seterusnya cikgu nak kamu tengok penyelesaian masalah melibatkan Wang. Cikgu tunjukkan dahulu soalan dari buku teks. Okey, ha, cikgu nak kamu tengok ni. Gambar apa dekat sini? Kita ada gambar? Gambar apa tu? Basikal. Basikan. Siapa yang dekat sini suka berbasikan? Ada tak yang suka berbasikal? Saya. Ha, cikgu pun suka berbasikan. Okey, kita tengok basikan ini. Siapa yang beli? Ha, cikgu nak kamu tengok ayat dia. Cikgu nak kamu faham dulu. Siapa yang membeli basikan ini? Ramis. Ramis. Bagaimana Ramis membeli? Sebelum ni kan kita dah belajar untuk pembelian. Kita ada secara tunai dan kredit. Ha, Ramis ni dia membeli secara apa? Secara kredit. Secara kredit. Kalau secara kredit bermaksud dia berhutang dahulu. Ataupun dia membayar secara ansuran setiap bulan. Okey. Dan ha, cikgu nak kamu tengok dekat sini maklumat apa yang kamu dapat dekat sini. Maklumat apa yang kamu dapat dekat sini? Bagaimana dengan bayaran dia? Dia kena bayar berapa setiap bulan? Cikgu nak kamu tengok ayat matematik tu. Ayat yang diberikan tu. Dia bayar setiap bulan berapa? RM120. RM120 setiap bulan, ha ni. Langkah pertama kamu kena fahami soalan. RM120 setiap bulan. Dan dia bayar selama 24 bulan. Soalan cikgu, 24 bulan sama dengan berapa tahun? 24 bulan sama dengan? 2 tahun. Sama dengan 2 tahun. Lama tak dia kena bayar? Lama. Ah, bagi cikgu agak lama sebab beli basikan pun kena bayar sampai 2 tahun. Dan soalannya, berapakah harga basikan? Disebabkan dia membayar secara ansuran selama 24 bulan, jadi operasi yang terlibat dekat sini adalah operasi? Operasi apa kelas? Darab. Ha, cikgu nak kamu tengok darab. Operasi? Operasi darab. Darab dengan 24. Okey, nombor yang banyak digit kita letak dekat bahagian atas dan kita lakukan pendaraban seperti biasa. Dan untuk nombor yang kedua ni, sifar ni kamu nak tulis pun boleh, kamu tak tulis pun boleh. Kalau kamu tak tulis, kamu biarkan kosong. Faham? Faham tak kelas? Faham. Okey. Seterusnya, kita tengok dulu contoh buku teks. Buku teks ni sebenarnya kawan baik kamu. Kamu kena sentiasalah rujuk buku teks. Okey, kita lihat soalan nombor 2. Tengok gambar dulu. Gambar ini tentang apa? Gambar ini tentang? Tengok baju. Tu gambar apa tu? Baju. Pakaian pakaian sukan. Okey, pakaian sukan ini untuk siapa? Pakaian sukan ini untuk siapa dan siapa? Hari ni cikgu nak kamu faham dahulu. Kamu nampak jelas tak skrin yang cikgu tunjuk? Jelas. Okey, kalau tak jelas, kamu boleh tengok buku teks. Sekejap ya, cikgu tengok muka surat berapa. Kalau kamu tak berapa jelas, kamu boleh tengok buku teks muka surat. Buku teks muka surat 111. Boleh juga tengok buku teks muka surat 111. Yang ni cikgu ambil dari buku teks. Okey, pakaian ini untuk siapa? Soalan cikgu tadi. Untuk siapa? Untuk Darren dengan adik dia. Untuk Darren dan juga adiknya. Berapakah harga satu set pakaian itu? Berapa harga satu set? RM298.90.
RM238.90. Okey. Cikgu nak semua bercakap. Cikgu nak dengar suara kamu. Cikgu nak kamu bercakap. Okey? Okey. Kalau dia beli dua set dan dekat sini, ayah hanya ada duit berapa je masa tu? RM500. Okey, ayah memberikan RM500 semasa membuat bayaran. Dan bagaimana kita nak kira baki wang? Okey, bagaimana kita nak selesaikan? Mula-mula kamu kena faham dahulu. Dia membeli dua set pakaian dan satu set adalah RM238.90. Jadi kalau kita nak dapatkan harga untuk dua set, kamu kena buat operasi apa kelas? Operasi darab. Okey, kamu kena darab dahulu. Bila kamu dah darab, kamu akan dapat jawapan dan kamu ambil duit yang diberikan. Duit tersebut RM500 tolak dengan harga yang perlu dibayar untuk membeli pakaian sukan. Takat ni faham? Faham. Boleh? Okay. Boleh. Ada lagi contoh buku teks soalan nombor 3 dan 4 yang ni cikgu tak nak terangkan. Cikgu nak kamu tengok sendiri nanti. Kita teruskan dengan latihan. Okay, cikgu nak kamu tengok buku aktiviti. Cikgu nak tanya siapa lagi yang belum ada buku aktiviti? Yura, Khairunisa dengan Nurin ada kan? Ada. Aiman ada tak Aiman? Aiman ada buku aktiviti tak? Aiman ada buku aktiviti? Ada. Ya, Aiman ada buku aktiviti? Ada. Okey, ada bagus. Kauyim ada buku aktiviti? Ada. Ada, okey, good. Faizatun? Ada. Razik? Razik ada tak? Razik ada buku tak? Ada. Okey, semua ada, bagus. Sekiranya kamu tak ada, cikgu nak maklumkan kedai buku memang tutup. Kalau kedai buku sekolah memang tutup. Kalau kamu nak cari dekat kedai buku dekat luar pun memang tak ada. Kalau kamu nak beli, kamu hanya boleh beli secara atas talian. Okey, mari kita lihat soalan muka surat 31. Tadi cikgu dah tunjukkan dua contoh. Sekarang kita tengok pula latihan. Disebabkan kamu tak nak bercakap hari ini, jadi cikgu terpaksalah menggunakan kaedah paksaan hari ini. Kamu tak nak bercakap kan? Okey, disebabkan kamu tak nak bercakap, cikgu nak kena pusing nama hari ini. Aiman, Khairunisa, Nurin, Razik. Semua cikgu dah masukkan nama kan? Ada yang cikgu tertinggal? Tak ada. Tak ada. Adalah. Siapa yang cikgu terlupa masuk? Kau Yim. Jadi sekarang semua dah kan? Dah. Okey, kita lihat siapa yang nak kena jawab soalan cikgu. Okey, Faizatul. Tengok ni, soalan cikgu. Soalan cikgu sebenarnya mudah. Okey, ada dua soalan yang cikgu nak tanya dekat kamu. Soalan pertama, berapakah bilangan peralatan elektrik yang ditunjukkan pada jadual ini? Ada berapa jenis peralatan elektrik, Faizatul? Tiga jenis. Okey, soalan kedua. Peralatan elektrik yang manakah yang paling mahal sekali? Televisyen. Tengok betul-betul yang mana paling mahal sekali? Peti sejuk.
peti sejuk. Okey. Berapakah harga peti sejuk? RM3,699. RM3,699. Okey. Okey, kelas. Cikgu nak kamu perhatikan. Television ada bahagian sen. Peti sejuk. Apa tak bahagian sen? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, apa yang kita kena buat? Kita kena? Tolak. Bukan kita kena tolak. Kalau tak ada bahagian sen, kita kena letak dulu bahagian sen. Ah, bagi sama dengan kawan dia. Ha, letak sen. Sifar, sifar. Ketuhar, kamu tahu tak apa itu ketuhar? Tak tahu. Microwave, kamu tahu tak microwave? Tahu. Makan. Microwave. Ketuhar itu adalah microwave. Amboi, bahasa Inggeris tahu, bahasa Melayu tak tahu. Okay, good. Ha, jadi kita tengok pula soalan kedua, siapa yang nak kena jawab soalan cikgu? Okay. Siapa yang kena? Ha, siapa yang kena? Aiman. Okay, cikgu nak Aiman tengok soalan A. Soalan A, apa yang perlu kita gariskan? Ada kata kunci dekat sini. Apa kata kuncinya? Ketuhar. Okay, melibatkan antara ketuhar dan juga Ketuhar dengan apa ni? Tengok soalan peti sejuk. Ketuhar dan peti sejuk. Tapi dekat sini ada satu kata kunci. Apa kata kunci dekat sini? Beza. Okey, beza menunjukkan operasi apa? Beza menunjukkan operasi? Tolak. Operasi tolak. Okey. Cikgu nak kamu tengok peti sejuk dengan ketuhar, mana yang lebih mahal? Peti sejuk ke ketuhar lagi mahal? Peti sejuk. Peti sejuk. Jadi harga yang lebih mahal kita letak dekat depan dan kita kena buat operasi tolak. Okey, macam mana kita nak tulis ayat matematik? Ha, kita ambil harga peti sejuk, kita tolakkan dengan ketuhar. Okey, cikgu nak semua kira sekarang. Kena tulis ayat matematik. Dalam peperiksaan, bila kamu tulis ayat matematik, sebenarnya kamu telah dapat satu markah. Bila kamu tulis dengan ayat dengan betul, menunjukkan kamu faham. Okey, cikgu nak kamu kira, siapa dah set kira? Tulis jawapan dekat ruangan chat untuk cikgu. Ataupun sebut jawapan kamu pun tak apa. Masa kita nak tolak, pastikan susunan nombor adalah betul dan kamu kena tulis RM. Ha, cikgu selalu tekankan nak tulis nombor, tulis dari belakang. Nombor kedua kita tulis dari belakang. Okey, kira sekarang. Ingat ya kelas, kalau nombor yang kecil, kita tak boleh tolak nombor yang besar. Nombor yang kecil nak tolak dengan nombor yang besar, kita memerlukan bantuan. Kena pinjam dekat rakan sebelah. Soalan mudah. Ha, ni soalan mudah. Cikgu nak kamu jawab dengan betul. Okey, boleh tak kelas? Ada tak yang dah sudah? Boleh.
Belum. Ha, kalau sudah, cikgu nak kamu tulis jawapan dekat ruangan chat ataupun on microphone bagi tahu cikgu berapa jawapan kamu. So, siapa yang ada masalah, kamu boleh tanya cikgu. Okey, Faizah tu soalan 1A. Cikgu rasa Faizah tu dah jawab soalan nombor 2 tu. Ha, jawab dulu soalan 1A. Soalan 1A operasi tolak. Okey, jawab dulu soalan A. Soalan B nanti kita bincang sama-sama. Kalau dah, cikgu nak kamu kongsikan jawapan kamu dekat ruangan chat. Kalau ada masalah untuk membuat pengiraan, cikgu nak kamu beritahu cikgu. Okey, Faizah tu dah berikan jawapan dekat cikgu. Cikgu tunggu lagi respon daripada yang lain. Razik, sudah ke? Ah, Razik, Kawim dan Aiman, sudah ke? Okey, Aiman pun sudah. RM, cikgu nak kamu ingat RM bila kita tulis M kenalah huruf besar. Tulis dekat buku kena tulis dengan betul. M huruf besar. Okey. Kawim, bagaimana pula dengan Kawim? Kawim dan Nurin. Kawim dan Nurin. Yang lain dah dapat jawapan dah. Nurin boleh? Okey, Nurin boleh. Kawim? Kawim boleh tak, Kawim? Okey, jadi jawapannya adalah cikgu nak satu orang. Siapa nak sebut jawapan? Ha, siapa nak sebut nilai wang ini? Saya. Okey, silakan. RM3,048.20. Ya, betul. RM3,048.20. Ha, hari ni cikgu tak tunjukkan dah macam mana nak tolak sebab yang ni soalan mudah dan cikgu nampak kebanyakan jawab dengan betul. Ha, kau ni dapat. Semua dapat jawapan. Tanya. Okey, kita lihat soalan B. Siapa yang nak kena jawab dengan cikgu? Okey, kita tengok. Okey, siapa yang kena? Kawim. Kawim kena. Okey. Jangan risau. Hari ni semua kena jawab soalan dengan cikgu. Sama ada cepat ataupun lambat. Okey, Kawim. Untuk Kawim, cikgu nak Kawim lihat soalan B. Soalan cikgu yang pertama, apa yang Encik Ramli buat? Apa yang Encik Ramli buat? Ha, tengok ni. Apa yang Encik Ramli buat? Kawim terus left. Okey, siapa nak membantu? Mungkin ada masalah gangguan internet, cikgu rasa. Apa yang Encik Ramli buat? Encik Ramli, apa yang dia buat? Dia beli ketiga-tiga peralatan elektrik. Dia beli tiga-tiga. Ada tiga-tiga bermaksud dia beli semua sekali. Bila dia membeli ketiga-tiga, kamu kena buat operasi apa kelas? Kawim dah datang semula. Okey, kita nak kena buat operasi apa ni? Kalau dia beli semua sekali. Operasi kena buat operasi tambah. Okey, buat operasi tambah. Berapa wang yang perlu dibayarnya? Jadi kita tambah, kita akan dapat jumlah wang. Okey, cikgu nak kamu tulis ayat matematik dan cikgu nak kamu selesaikan. Ayat
banyak matematik wajib kena tulis. Bila tulis ayat matematik, kamu akan dapat satu markah. Ni tulis ayat matematik pun, kamu boleh dapat satu markah. Markah kedua adalah markah untuk jawapan. Kalaulah soalan ini tiga markah, kamu buat pengiraan, kamu pun boleh dapat markah pengiraan. Okey, so seperti biasa, siapa yang sudah siap, cikgu nak kamu kongsikan jawapan dekat ruangan chat ataupun on microphone dan beritahu cikgu. Masa kira, cikgu nak kamu kira dengan berhati-hati. Kira betul-betul. Okey, sudah ke? Ada tak yang dah sudah? Okey, kira. Qayyim angkat tangan. Qayyim sudah ke? Kalau dah, cikgu nak kamu kongsikan jawapan dekat ruangan chat. Sudah ke kelas? Boleh buat tak? Ada masalah tak? Okay.
Okey, berapa jawapan Faisal tu? Saya tak cakap jawapan lagi. Tak dapat lagi. Okey, okey. Cikgu tunggu. Ada tak yang dah dapat jawapan? Saya dah dapat. Okey, berapa jawapan Jura? Ha, cikgu nak kamu sebut. 5,950 ringgit 70 sen. Kena kira semula. Ha, jawapan kurang tepat, kena kira semula. Cek balik dekat mana kesalahan. Nurin, sudah ke Nurin? Ya, yeah, cikgu. Dah ke belum? Belum. Kejap. Ha, jangan ambil masa yang lama sangat. Sebab yang ni soalan tambah. Dan masa kira, cikgu nak kamu kira dengan berhati-hati. Nak tambah sekaligus pun boleh ataupun nak tambah asing-asing. Tambah asing-asing per maksud, kamu buat satu per satu. Cici dah dapat. Okey, berapa? Ha, berapa jawapan kamu? Cikgu nak kamu sebutkan jawapan. Cuba sebut tengok berapa jawapan kamu. 66,070 sen. 6,000 ringgit 70 sen. Okey, bagus. Tahniah. Ah, nampaknya jawapan Jura sama dengan jawapan Nurin. Okey, Nurin, cikgu nak kamu sebut jawapan. Bagaimana dengan yang lain? Cikgu. Ya. Jawapan saya tadi dah ada ke atas. Itulah sebab tu cikgu kata Faisatun dah siap. Oh, saya tak faham. Okay. Ya, 6,000. 6,070 sen. Melibatkan wang, kena ada perkataan ringgit. Ringgit, sekali lagi sebut. 60,000 ringgit. Tengok betul-betul ada berapa digit tu. 6,070 sen. Okey, bagus, tanya. Bagaimana dengan yang lain? Laki-laki, cikgu tak dengar lagi suara. Aiman, Qaim dan Razik. Sama tak jawapan kamu? Sama tak? Boleh? Boleh. Okey, siapa yang betul cikgu nak kamu tanda? Jawapannya cikgu tulis dekat bawah sebab cikgu tak buat. Tanda right. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Kita tengok pula soalan nombor 2. Ha, mari kita lihat siapa yang nak kena jawab soalan cikgu. Okey, tinggal lagi 4 orang. Ha, Nurin nak kena jawab soalan cikgu. Okey, Nurin. Cikgu nak kamu tengok soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2, kamu ditunjukkan dialog. Dialog antara siapa dengan siapa? Ha, dialog ni antara siapa dengan siapa? Nurin? Ya. Ya, okey. Okey, cikgu nak Nurin tengok dialog.
Ha, dialog ni antara siapa dengan siapa? Perhatikan dialog ni. Antara siapa dengan siapa? Jasmine dan Haslina. Okey. Cikgu nak Nurin tengok apa yang Haslina kata. Ha, cuba baca tengok apa yang Haslina kata. Yuran yang lalu saya bayar ialah RM12,000 580. Saya perlu bayar yuran dua kali dalam setahun. Okay, good. Jadi, bila ada maklumat, ada maklumat sebenarnya dekat sini. Maklumat apa yang perlu kita gariskan? Apa yang perlu kita gariskan? Ada tak yang nak membantu? Maklumat apa yang perlu kita gariskan? Dalam setahun. Okey. Harga yuran tersebut berapa ringgit? RM12,580. Cikgu nak kamu gariskan yuran RM12,580. Seterusnya, apa lagi yang perlu kita gariskan? Ada lagi maklumat? Maklumat apa yang perlu kita gariskan? Dia kena bayar berapa kali? Dua kali. Dua kali. Okey. Haslina kena bayar dua kali. Seterusnya, tengok pula apa yang Jasmine kata. Okey, Nurin. Cikgu nak Nurin baca. Yuran kamu empat kali dan yuran saya. Saya perlu bayar yuran tiga kali dalam setahun. Okey, jadi dekat sini apa yang perlu kita gariskan? Empat kali. Adakah empat kali? Jasmine kata yuran kamu empat kali yuran saya. Jadi dekat sini, cikgu nak kamu faham yuran siapa yang lebih mahal? Haslina ke Jasmine? Yuran siapa yang lagi mahal? Haslina. Haslina. Yuran Haslina lebih mahal sebab yuran Haslina ini bersamaan dengan empat kali ataupun empat ganda yuran Jasmine. Faham? Boleh? Okey, dan Jasmine, dia kena bayar tiga kali setahun. Siapa yang kena bayar lebih banyak kali? Haslina ke Jasmine? Jasmine. Okey, nampaknya kamu dah faham. Mari kita lihat soalan A. Tadi ada lagi berapa orang yang tak kena lagi hari ni? Okey, tiga orang ni. Tengok siapa yang kena. Siapa yang kena? Razik. Okey, Razik. Jadi cikgu nak Razik tengok soalan A. Okey, Razik baca soalan A. Hitung yuran yang perlu dibayar oleh Jasmine. Hitung yuran. Kamu kena kira. Macam mana kamu nak kira?
Berbalik kepada pernyataan tadi, yuran Jasmine adalah 4 kali yuran Haslina. Yuran Haslina lagi mahal kan? Cikgu nak tanya kamu. Kali bermaksud, kali merupakan kata kunci untuk operasi apa? Tambah, tolak, darab, terbahagi. Darab. Darab. Penata kita belajar antonim, perkataan berlawanan. Ha, bahasa Melayu, penata belajar perkataan antonim. Penata. Perkataan berlawanan. Kalau cantik, lawannya? Buruk. Buruk ataupun hodoh. Okey. Okey. Seterusnya, kalau hitam, lawannya? Putih. Putih. Kalau darab, lawannya? Tambah. Tambah. Ada tambah? Darab. Bagi. Kalau darab, lawannya? Bahagi. Kalau tambah, lawannya? Tolak. Tolak. Okey, jadi untuk operasi ini, kita nak kira yuran Jasmine, kita kena buat operasi darab ke bahagi. Soalan ni soalan KP ni. Jadi kita sini bahagi. Bahagi. Okey, berapa bahagi dengan berapa? Tengok maklumat yang kita ada. Berapa bahagi dengan berapa? Berapa ni? Berapa bahagi dengan berapa? 12,580. Okey, bahagi dengan? 12. Adakah kita bahagi dengan 12? Bahagi dengan 4. Ya, kita perlu bahagikan dengan 4. Cikgu nak kamu tulis ayat matematik. Dekat buku aktiviti, tulis ayat matematik. Tahu kan macam mana nak bahagi? Siapa yang masih ada lagi masalah untuk bahagi? Bahagi 4 melibatkan sifir berapa? Sifir 4. Sifir 4, okey. Dua orang lagi yang tak kena hari ni, dua orang yang tak kena tu, cikgu nak kamu bacakan sifir 4 untuk cikgu. Siapa nak baca sifir 4 untuk saya. Cikgu? Veronica ke Jura? Saya. Okey, silakan. Satu darab empat, empat dua darab empat, lapan tiga darab empat, dua belas, empat darab empat, enam belas, lima darab empat, dua puluh. 6 darab 4, 24. 7 darab 4, 28. 8 darab 4, 32. 9 darab 4, 36. Okey, bagus. Tahniah. Dan cikgu nak kamu buat pembahagian seperti biasa. Masa kita pun ada 1 minit. Jadi yang ni cikgu nak kamu buat lepas ni dah hantar dekat cikgu. Dekat grup WhatsApp nanti. Kita teruskan dengan soalan B. Okey, soalan B, berapakah jumlah yuran yang perlu dibayar oleh Jasmine dan Haslina dalam setahun? Bila kamu kira di atas, kamu akan dapat yuran Jasmine. Kita tak tahu lagi yuran Jasmine berapa. Nanti kamu kena kira yuran Jasmine ialah. Soalan B ada kaitan dengan soalan A. Yuran Haslina kita tahu tak berapa? Tahu. Kita tahu. Dah Haslina kena bayar berapa kali? 4 kali. 2 kali. Berapa kali tu? 2 kali. 2 kali. Okey. Kalau kita nak tahu jumlah yuran Haslina, kamu kena buat operasi apa? Bahagi. Adakah bahagi? Kita nak cari jumlah yuran. Dua kali ni. Ni harga untuk sekali. Kalau dua kali, darab. Berapa? Darab. Kalau kamu tak nak darab, kamu boleh buat operasi? Bahagi. Adakah bahagi? Cikgu nak kamu faham betul-betul. Kalau kamu darab dengan tambah. Berapa? Tolak.
tolak, macam-macam dah ni. Okey, sekali lagi cikgu nak kamu faham. Jurang Hazlina adalah RM12,580. Takat ni faham? Faham. Dia kena bayar berapa kali? Dia kena bayar berapa kali? Dua. Dua kali. Kita nak cari harga untuk dua kali ni. Jadi kamu kena buat operasi? Tambah. Tambah boleh. Kalau tambah, kamu ambil RM12,580 tambah dengan RM12,580. Selain tambah, kamu boleh buat operasi apa lagi? Darab. Darab. Okey, faham. Good. Tambah ataupun darab. Tapi cikgu nak tanya kamu, mana yang lebih mudah? Tambah ke darab? Tambah. Tambah. Okey, terpulang. Nak buat tambah pun boleh. Nak buat darab pun boleh. Ha, ni. Cikgu nak kamu tulis ni. Juran Hazlina. Kalau kamu tambah, kamu kena tambah macam ni. Ataupun kamu buat darab. Ataupun RM12,500. Mungkin nak pergi tandas. Ya, silakan. Darab dengan dua. Salah satu. Mana-mana pun dia akan menunjukkan nilai yang sama. Takat ni faham? Faham. Takat ni boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Juran Hazlina kita dah selesai. Jumlah juran. Bagaimana pula dengan jumlah juran Jasmine? Jasmine, dia kena bayar berapa kali? Empat kali. Tengok betul-betul berapa kali? Tiga kali. Tiga kali. Okey. Sebelum nak ni, kamu kena tahu dulu jumlah dia. Jadi, kamu nak buat operasi apa dekat sini? Darab. Darab. Kalau darab, darab dengan berapa? Tiga. Darab dengan tiga. Kalau kamu nak tambah, kamu kena tambah sebanyak tiga kali. Terulang. Mana yang memudahkan? Jurannya sini, kalau cikgu buat tanda soal. Tanda soal ini, kamu kena darab dengan tiga ataupun kamu tambah sebanyak tiga kali. Kalau cikgu, cikgu pilih untuk darab sebab lebih memudahkan. Tapi kehendak soalan dekat sini, dia nak jumlah juran, Hazlina dan juga Jasmine. Dia nak jumlah juran berapa? Dua orang ke kan? Lepas dapat jawapan, kamu kena buat operasi apa pula? Tambah. Tambah. Jumlah dekat sini, jumlah dekat sini dan jumlah dekat sini, kamu kena tambahkan. Okey. Kamu kena tambahkan. Cikgu tulis yang ni A, yang ni B. Cikgu buat perwakilan. A tambah B, maka kamu akan dapat jumlah juran yang perlu dibayar oleh mereka. Boleh tak kelas? Boleh. Ada soalan nak tanya cikgu tak sebelum cikgu nak mengakhiri kelas pada hari ini? Tak ada. Tak ada. Okey, hari ini cikgu minta maaf sebab cikgu ambil masa kamu lebih sebanyak 4 minit. Lepas ni tak ada kelas online ke? Pukul 11 ada BI. Pukul 11 ada BI. Okey. Hari ini Encik Azrul juga turut serta dalam kelas kita dan cikgu menyemput Encik Azrul untuk memberi sepatah dua kata untuk murid-murid 5K. Alah, Nong. Tak payahlah, Nong. Kita tengok je. Tapi kelas ni 5K kalau kelas sejarah pun orang yang sama je. Jura. Nanti kita tengoklah. Saya pun ada ajar kelas ni 5K. Apalah. Okey je, Nong. Tak apa, teruskan je. Tengok je dari jauh je. Hey, Nong. Okay.
Ada soalan nak tanya cikgu tak? Kalau tak ada, kita boleh left kelas untuk hari ni. Ada tak? Tak ada. Ada. Okey, kalau tak ada, cikgu nak semua on camera sekejap. Kita tangkap gambar. Ha, kita cepat semula. Eh, buka. Cikgu pun buka juga ni. Cepat. Ha, cepat. On camera. Nisa memang selalu masuk. Okey, Razmi dengan Aiman. Cepat on camera. Amani. Okey. Kita terus mulakan dengan Aiman. Satu. Aiman buka kamera. Razmi buka kamera. Cepat. Kita teruskan dengan Aiman. Okey, Aiman dan Razmi. On camera sekejap. Okey, tak apalah. Okey, thank you kelas. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye. Okay, thank you Noh. Jangan lupa. Okey, boleh left. Apa? Ada bahasa? Mana? Katang, bye.